sejumlah rolikur lukisan karyane anak bangsa dipajang neng salah siji hotel neng kota Semarang. Lukisan karo aliran imperialis abstraksi iki nyoroti emergensi neng kauripan masyarakat sing butuh kecinta, sing temane Love SOS. Rolikur lukisan iki sengaja dipajang ning hotel supaya para pengunjung hotel iso nikmati karya lukisan anak bangsa sing jenenge Moses, warga Ungaran Kabupaten Semarang, lan uga iso ningkatke angka hunian hotel. Rencanane pameran iki arep langsung sawene seminggu. Lan rolikur lukisan sing dipamerke akeh sing nyeritake kauripan menungso lan kritik sosial, klebu kritik marang para koruptor, kaya sing dituangke ning lukisan wit sing dikeruputi ular. Iku nggambarke negara sing dikerokoti karo para koruptor nganti negarane aco. Ora mung kuwi, lukisan aliran imperialis abstraksi iki uga nyeritake sosok wong wedok hebat Indonesia sing duwe kekuatan luar biasa, jalani kauripane sing dituangke ning lukisan Super Mbah, iku wong wedok tuwa sing nganggo klambi ala Superman. Selain kuwi uga ana lukisan sing nyeritake kauripane TKI, iku dituangke ning lukisan TKI sing mangkat gawa sapu lan balik gawa kembang, sing artine duwe diiku dadi pahlawan devisa negara. Di pameran ini tema pokoknya itu Love SOS. Itu kita sedang emergensi memerlukan lebih banyak cinta di kehidupan kita, kemasyarakatan kita. Terus lukisan ini sendiri saya bawakan dengan gaya impresionis. Itu sebagian juga dengan realis, dan cerita-cerita yang diangkat itu tentang kerakyatan sehari-hari. Jadi ada lukisan yang bercerita tentang kejujuran, kemunafikan, ada yang bercerita tentang perjalanan hidup seperti lukisan ini, terus ada lukisan yang kita dedikasikan untuk tenaga kerja Indonesia, pahlawan devisa, juga ada kritik sosial seperti misalnya merosotnya etika nilai-nilai budaya Nusantara, terus juga bercerita tentang proses kedewasaan. Jadi lebih kemanusiaan, tema-tema sosial seperti itu. Moses ngaku saat turunnya ngelukis dheweke kerep merenung lan moco kondisi terupdate neng masyarakat. Sawise ide dientuke, jadi dituangke neng kanvas. Karya lukisan iki ora mung dipamerke ning Indonesia, nanging uga tau dipamerke ning Eropa. Jare Moses, akeh wong luar negeri sing seneng karo lukisan masalah keindahan koyok tarian sing digawake karo wong wedok ayu Indonesia. Senat Puji, Kutane Dewe, Semarang.